Hai, welcome back to channel Harry 105 Vlog. Tunggu, tonton, lihat, di subscribe, like, share, and comment. Hey guys. Hey guys, selamat malam. Kali ini kita kerja malam lagi di posisi utara guys, tepatnya di N16. Kita akan bongkar supporting temporer guys. Dipindah ya, direlok ke sana ya, digeser ke Hardati, mendekat ke jalur 23 ya, 23 guys. Nanti kita saksikan pekerjaannya guys. Hey krimis guys, sekarang kondisi hujan guys, krimis mendem. Ini yang akan dibongkar nih guys. Ah itu yang warna kuning guys, akan digeser ke sana guys. Terus partnya dipotong. Oke, ini pelaksana pekerjaan Pak Pur. Gimana Pak Pur? Metode pekerjaan ini dulu nih Pak Pur. Metodenya nanti pertama itu temporary support yang warna kuning, nanti digeser ke mendekati jalur 3. Setelah terpasang sempurna, barnya dipotong. Kenapa dipotong? Untuk pengamanan pekerjaan. Akses jalan ya, akses jalan kren ataupun bor pailnya guys. Tapi cuacanya nih Pak Pur nih enak banget. Cuacanya gerimis, mengundang. Ya. Tapi tetap semangat, tanggung jawab harus dilaksanakan. Oke, semangat. Nah ini kabel negatif nih, pelaksana kabel negatif gimana? Sekur satunya. Tapi tetap jalan ya, hujan-hujan gini ya untuk kabel negatifnya ya. Oke, semangat dulu ya. Oke, ya kita tonton terus metode pekerjaannya nanti, oke? Setelah waktu window time. Jam berapa? Jam 1.15 ya, window time jam 1.15 mulai bekerja guys. Semua aliran listrik dipadamkan. Yuk nanti pakai sembilan dulu kanan kiri biar turunnya pelan. Sikunya atas bawah dibuka 4. Lihat guys, masih hujan gerimis mengundang guys. Keren, sudah standby guys. Oke, kren mulai dipanaskan. Persiapan alat ya guys. Nah, ini APD-nya dipakai guys. Jadi safety-nya dijamin ya. Dia pakai helm, pakai baju yang spotlight ya. Semangat, Pak Lima. Perang terhadap ini ya, pekerjaan SO7. Ini Pak Lima. Air, Pak. Yeah.
Oke, Windows 10 telah dimulai pada pukul sekarang ya, 1.15. Semua aliran listrik telah dipadamkan dan kita mulai beraktivitas bekerja. Lihat guys. Oke, ini alat-alat persiapan buat bekerja dari material. Alat itu miler 1,5 ton, 2 ton, dan 3 ton. Ini mesin bor ya. Alat mesin bor, ada tambang, ada cak, ada kabel roll, safety belt, wire clip, dan alat bor. Serta tools equipment dari kunci-kunci ya. Material DS. Ada leader tangga ya, tangga ini tangga fiber ya, jadi safety terhadap setrum power itu yang kuning. Ada crane. Lampu penerangan, lampu tembak LED ya. Oke, ini sudah diangkat dan akan digeser guys. Oke, sudah di posisi mekanis kuat guys. Tinggal proses pengencangan ya, pengencangan. Oke, tadi posisi di situ ya. Sekarang sudah digeser. Oke, setelah sudah bergeser, itu ada drop arm buat span wire dan feeder, itu akan direlokasi guys ke arah spur 2 nya guys, paling 1 meteran geseran guys. Oke, jadi ke tempat.
masih penyetelan karena belum presisi sportingnya. Jadi keparannya nggak dibongkar, cuma hanya pemindahan feeder. Itu ada dua feeder, yang feeder satu dikeluarkan, yang untuk jalur 34, untuk feeder yang jalur 21 itu digeser ke yang platnya baru. Kondisi masih gerimis guys, tapi tetap lanjut pekerjaan ini. Sekarang persiapan buat bongkar waran transpin, part waran ya guys. Oke guys, kondisi gerimis guys, tapi tetap semangat guys, semangat 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 guys. Nah, itu nanti akan dibongkar ya akuaren. Oke, waran pas sudah terbongkar. Masih tersisa kabel optiknya guys, tapi kondisi sekarang guys. Kita sudahi pekerjaan ini guys, karena waran sudah di bawah dan sudah aman, tinggal di lepas potong, diamankan di tempat yang aman guys. Oke.